Ini pasti yang saya ucarakan ini dari sudut pandang dan pengalaman hidup saya, bukan kebenaran yang paling benar ngono mesti ya ora. Pertama dibersihkan dulu. Kalau kita ngomong kata hati, kita membayangkan hatinya berkata-kata, keluar kalimat kayak gini, kayak gini, kayak gini. Sebenarnya yang bisa berkata-kata itu akal. Kalau hati tidak mengatakan apa-apa, hati merasakan. Rasa sedih itu ada sebelum ada kata sedih. Misalnya ngono, mantep ya mantep. Ada mantep sebelum ada kata mantep. Rasa mantep sebelum ada kata mantep. Paham maksud saya ya? Jadi jangan mengharapkan, pertama jangan nunggu hati ngomong apa ya sesuatu ya. Nanti ya, belajar merasakan dulu. Gini, kalau Anda pengen dengerin orang ngomong, katakanlah misalnya hati ngomong ya, hati berkomunikasi, katakanlah gitu ya. Kalau Anda lagi nonton TV, suaranya keras, pengen dengerin sebelah Anda mengatakan kalimat, Anda kan kecilkan TV-nya. Yang paling sering, yang paling tidak berhenti ngomong kan otak. Otak tidak berhenti ngomong gitu, jangan-jangan gini, ini nanti gini, kata menurut itu kan ini gini, 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 dan seterusnya. Nah, uteke orang mandek suara nih, bagaimana kita bisa mendengarkan hati? Nah, itu paling tidak mudah memang untuk menghentikan otak untuk berpikir dan berputar. Karena kadang nek rasa, kuwi rasa, kuwi enggak perlu berpikir tiba-tiba merasakan. Menurut saya PR paling susah adalah untuk menghentikan menengke menora cerewet gitu uteke. Cerewet terus. Ada yang diem tapi otaknya muter terus, ada yang sampai keluar. Cerewetnya rakaruan apa sih nih? Yuk, contoh paling ekstrim kalau saya apa namanya ingat tuh Pak Nevi. Pak Nevi itu apa yang dipikirkan keluar. Mau tidur gitu kan sama istrinya disembunyiin radio karena nggak tahan. Kalau radio ngomong apa komentar pasti. Yora ngosok. Mau tidur nggak jadi tidur tidur itu karena nggak tahan merespon otaknya. Kadang-kadang ada metode wirid, metode tapa. Dibuat putus asa apa otaknya sehingga dia capek untuk ngapa-ngapain. Nah, momen ketika diam tersebut ada rasa yang keluar. Nah, rasa yang keluar tidak gampang diterjemahkan menjadi sesuatu yang bisa kita pahami secara akal. Karena kalau akal ini pasti semua yang dari lahir kita berpengaruh. Pilihan kata, pilihan bahasa, arti dari kata, konteks dari kejadian itu semua berpengaruh pada cara akal berpikir. Kalau rasa itu apa anane? Contoh kalau bayi nangis yo, nangisnya gitu semua. Rasanya keluar gitu saja. Paham enggak maksud saya? Jadi bagaimana kata hati? Kalau saya ngomong rumusnya sebenarnya sederhana, tapi lima hamir atau angel. Kalau bagaimana kata hati bisa berbicara? Lihatlah sesuatu sebagai apa adanya. Nah, itu kayaknya sederhana ya, tapi itu tingkat yang menurut saya sangat susah melihat sesuatu apa adanya. Karena kita melihat sesuatu itu pasti punya konsep kemudian di sini. Lihat warna wewis, oh putih itu ireng, berarti wong. Nah, kan ada konsep di belakang pikiran ini. Saya ngomong gini aja, misalnya mangga, langsung keluar di pikiran Anda mangga apa? Mana lagi? Mangga dua, ya beda-beda tuh. Kalimatnya sama loh, tapi ya keluar di kepala berbeda-beda loh. Oke, okay. Saya kasih contoh betapa susahnya apa menghentikan laju pikiran itu, cerewetnya pikiran itu. Oke, okay, sekarang jangan pikirkan monyet, malah keluar tuh monyetnya. Nah, otak ini nggak sangat tidak mudah untuk dihentikan. Jadi kalau menurut saya, kalau Islam mengajarkan ikhlas, mengajarkan berserah kepada Tuhan, itu membuat kita pada sebuah posisi kita melihat sesuatu sebagai apa adanya. Observer apa adanya. Observer pun dengan tidak punya inklinasi, tidak punya ini lebih benar, ini lebih salah. Observer benar-benar apa adanya. Ya, contohnya ya. Anda pernah dicurhati teman Anda soal asmara enggak? Oh, seperti sampean ya, kayak enggak. Kalau Anda dicurhati lebih gampang mecahin ngono ya angel. Tinggal tok pelet beres. Misalnya gitu ya, misalnya.
Tapi Anda menemukan jawabannya sangat mudah. Kenapa? Karena Anda tidak terlibat di situ. Anda sebagai observer gampang banget ndelok apa adanya iki. Tapi kalau ada yang terlibat langsung gampang-gampang ke angel iku lek kan gitu. Jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu tidak mudah. Tapi setahu saya untuk mendengarkan kata hati kita harus berani menghentikan kepala. Bukan berani, bisa menghentikan cerewetnya otak. Gini, Anda gampang lah. Misalnya gini, untuk ngetes apa namanya cerewetnya diri sendiri. Anda ambil kebiasaan satu tapi disiplin. Misal rasa sholat tes. Nah, sholat di banyak bolongnya ki lumayan. Sing parah ki banyak adanya. Nek bolong kan rata-rata sholat ada bolongnya. Nek ada sholatnya ki berarti rata-rata ora sholat. Yo setahun pisan paling ora. Iki lebih berbahaya. Ora sah sholat lah. Misalnya setiap jam 5 sore Anda garuk muka, gampang toh? Garuk muka gini aja. Garuk jam 5 garuk rai wis. Coba Anda lakukan. Orang ngasih rong minggu, otak wis pun duwe alasan iki. Alah mengerai wae. Alah engko luwih sak menit ra apa-apa. Alah luwih rong menit ra apa-apa, bikin alasan segala macam di kepala nih. Betapa otak kita itu sebenarnya sangat tidak bisa kita kontrol larinya dia. Karena kita tidak bisa mengandu apa? Andui kontrol Z. Andu itu membatalkan. Kita tidak bisa membatalkan apa yang kita tahu. Ini loh masalah susahnya. Kita jalan, denger orang ngomong, kita wis ora krungu, lali. Gak bisa, kalau udah kadung masuk tuh kadung masuk. Dan itu mempengaruhi tempat sampah yang namanya otak ini loh. Kalau saya melihat otak itu sebagai tempat sampah kalau kita tidak bisa kontrol. Tapi jangan ngomong tempat sampah itu buruk loh. Ya, lagi-lagi ini kan asumsi. Kue neng omah milih ora ono TV apa ora ono tempat sampah? Tempat sampah. Yo. Kue jadi milih duwe TV rene ngeran duwe tempat sampah. Ora apa-apa sampai berserakan. Nah, mendengar ono TV teneng ono tempat sampah to. Sehingga sampahnya apa ada tempatnya orang ngregeti kabeh ngono. Nah, otak itu seperti tempat sampah dalam tanda petik kalau saya melihatnya. Sangat perlu dalam rumah, tapi jangan hidup di dalamnya. Oh, jangan sangat mengandalkan tempat sampah gitu. Itu tempat sampah loh itu. Harus Anda sisir nih mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak, mana yang masuk tempat sampah, mana yang tidak. Jangan semua yang Anda baca Anda masukkan jadi stres nggo. Anda sesungguhnya semua yang Anda dengar Anda masukkan jadi asumsi. Maka karena kalau kita tidak bisa mengontrol apa yang masuk, apa yang keluar, maca itu tadi jadi akan sangat efektif untuk mempengaruhi orang lain. Karena kita tidak bisa melihat apa adanya. Ngerti lho, Mas. Jadi suara hati gimana ya? Ikhlas. Jadi kalau menurutku, kalau salah mau dibenarkan, Pak Muzamil, yang benar-benar bisa mendengarkan suara hati adalah jiwa yang tenang. Seperti permukaan danau yang tenang. Ada satu tetes air, dia akan tahu ada satu tetes air. Tapi kalau airnya bergolak, permukaannya bergolak, ada hujan dia nggak tahu kejatuhan informasi. Nah, airnya tenang. Observer ada satu tetes, tes, ini ketahuan. Nah itu bagaimana bentuknya? Karena hati tidak berbicara, Anda yang bisa merasakan komunikasi dengan hati Anda sendiri gimana? Hanya sama orang yang dengan berzikir hati yang tenang. Oh iya, dengan berzikir kenapa hati yang tenang? Nek kue zikir, misalnya kue zikir pengen tolong ewu, diperintah karo kiaimu, zikir pengen swida ewu al-Baqarah misalnya. Gitu ya, misalnya. Kira-kira sampean putus asa neng kepiro? Pertama dan pas putus asa. Tapi kan nanti tidak bisa karena perintah kiai Anda dan dia tidak bisa menghentikan itu. Kudu tok lakoni. Putus asa tetap dilakoni. Wow, bergolak luar biasa. Wah, ora trimo le miswi kiai ne. Yo Gusti Allah ditunggu kok ya Al-Qur'an barang dedukan wirid. Wah, semua bergolak akhirnya menyerah capek nih. Ketika sudah capek ya wis lah tak lakoni wae lah. Iki nek ora tak lakoni ya ora rampung. Aku komplain, aku otakku tidak terima seberapa pun aku tetap harus menyelesaikan. Otaknya mulai itu damai. Mulai diam. Tek. Menang juan.
yang keluar adalah tetesan air tadi. Ya, salah satunya adalah membuatmu putus asa, menutupi putus asa gitu, ratrimu. Paham, tapi paham ya maksud saya ya. Tapi enggak harus dibunuhkan. Jangan dibunuh, nek pikir akal itu sangat penting. Aku ngomong tempat sampah, jangan terasumsi bahwa kemudian dibuang loh tempat sampah itu. Tempat sampah itu perlu loh di rumah. Kita sangat perlu akal. Kowe nek ora berakal ora iso memahami agama loh. Kalau tidak bisa apa namanya menyisir, mengolah, membenarkan apa memilah-milah itu butuh akal di situ. Nah, hati itu bukan mengatakan sesuatu yang benar. Nyun sewu, iki rodok lambat ya apa namanya memahaminya. Karena gini, hati akan berkomunikasi dengan bahasa yang Anda pahami. Hati akan membawa Anda ke jalan yang benar, bukan memberitakan kebenaran. Paham maksudku? Jadi orang tiba-tiba di sini Surabaya, aku tak neng Jogja, hati ngomong merem tiba-tiba neng Jogja, enggak gitu. Hati akan mengatakan melaku wo, oke lewat to tengen, lewat to kiwo, lewat to sini, membawa Anda pada sebuah perjalanan di mana ujungnya adalah kesadaran yang lebih tinggi. Jadi sok-sok beda pada hal yang sama, hati ngomong ini kok, sesok kok ngomongnya beda yo, karena level Anda sudah berbeda. Dan hati Anda membawa Anda pada perjalanan yang berbeda. Tidak berhenti perjalanan tersebut. Kan ihdinash shiratal mustaqim. Kita mencari jalan yang benar terus. Dan kita hanya bisa diberitahu satu langkah di depannya. Iki ngopo yo, ngelangkah. Iki ngopo yo, ngelangkah. Iki ngopo ngelangkah. Dan enaknya ketika observer, kita tidak stres pada langkahnya. Kita melangkah sesuai apa yang diberitakan sama insya Allah. Bersih kita mendengarkan sinyal Tuhan, kita ngelangkah ndelok tengen kiwa hiburan seperti perjalanan apa namanya wisata. Ndelok ana wong macak ning baliho guyu ngono ya. Oh iya. Ngene guyu dan seterusnya. Jadi orang gendeng itu hiburan. Seperti kemarin salah satunya toleransi gue ning grup saya di grup SMA Pak Muzamil. Pada ribut, saya harus menyatakan sikap. Saya tidak akan mengatakan selamat Natal. Karena itu berarti kita mengakui mereka dan kita menjadi seperti mereka. Oh, Sisi Meneh ngomong, oh itu toleransi. Itu menyenangkan orang lain dan seterusnya lah. Sudowo banget tak delok iki. Reply-reply ini satusan iki dampet iki arek-arek iki. Terus saya balas akhirnya. Karena saya melihatnya hiburan, Mas. Aku balas. Saya juga mau menyatakan sikap. Saya ngomong ngono. Kata Kanjeng Nabi, tersenyum itu sedekah. Apalagi membuat orang lain tersenyum, itu sedekahnya lebih banyak. Jadi sekarang teman-teman grup, ayo ribut yang luar biasa. Aku tak bikin kopi sama nonton ributmu karung guyang guyu. Jadi semua energi ributmu menjadi sedekahmu. Yeming asu, bajingan. Orasi-orasi itu ribut malah misui aku kabeh Pak Muzamil. Gimana anda? Itu ketika saya melihat itu, saya mau bersikap, mereka dalam perjalanannya mencari kebenaran. Aku sih oke, yang sekarang satu berpendapat dia benar seperti ini, yang satu berpendapat dia benar seperti ini, orang masalah. Masalah seperti yang dikatakan Pak Muzamil, bahwa orang lain harus berpendapat dengan dia. Kalau saya melihatnya ini pada orang pada perjalanan yang berbeda dan melalui pengalaman yang berbeda, sehingga dia punya kesimpulan yang berbeda. Beri kesempatan mereka melangkah, melakukan yang mereka fahami, sehingga menemukan langkah berikutnya. Nah aku melu ribut, katut nggo. Wong kabeh perjalanan dhewe-dhewe. Aku tak dadi penonton ae ngono posisine. Tak nonton agar kalian ributnya tidak jadi dosa, men ributmu dadi pahala. Aku tak nonton karo ngopi, karo guyu-guyu, hiburan gitu toh. Tapi alhamdulillah setelah itu bateraiku tidak drop terlalu apa namanya drastis lah. Nah, kejadiannya menurut saya seperti itu. Melihat sesuatu apa adanya, melihat sesuatu apa adanya. Seperti Anda melihat ketika Anda melihat singa memakan kijang, Anda melihat siapa korban, siapa yang apa penjahat? Enggak ada penjahat, enggak ada korban, karena memang itu ekosistem. Nek kowe ra entuk kidange mati, yo sing makani anake singa piye? Kan gitu kan Anda melihatnya. Ini memang ekosistem apa yang terjadi, semua melakukan perjalanannya masing-masing. Apa Tuhan lagi joget, bertajali lagi apa namanya? Melakukan drama di dunia melalui ekosistem tersebut yang dilihat kita alami ya udah. Nah, apakah tidak enak kalau melihat dunia yang ributnya seperti ini kayak gitu? Kan jadi lebih tenang sebagai observer.
kelihatan. Paham maksud saya ya? Nah, jadi membuat jarak dengan diri sendiri itu penting untuk bisa melihat sesuatu sebagai